Striker andalan Real Madrid, Karim Benzema, kecewa dengan ucapan pelatih Prancis Didier Deschamps. Setelah Les Blues mengalahkan Maroko pada semifinal Piala Dunia 2022, Rabu 14 Desember 2022, Karim Benzema dikabarkan tidak akan berangkat ke Qatar untuk bermain atau menerima medali bersama timnas Prancis Minggu 18 Desember 2022. Deschamps tidak ingin mengurusi pemain yang tidak berada di skuad timnas Prancis dalam final Piala Dunia 2022 melawan Argentina. Deschamps hanya ingin fokus ke 24 pemain yang ada. Saya menangani 24 pemain di sini. Saya tidak menangani mereka yang tidak ada di sana seperti Kimpembe atau Pogba juga. Saya tidak akan berbicara tentang hal-hal yang tidak mengisi hari-hari saya, ucap Deschamps. Ucapan tersebut membuat Benzema kesal. Benzema merasa terluka dengan sikap dingin Deschamps saat ditanya mengenai peluang dirinya bermain di final Piala Dunia 2022. Meski Real Madrid sudah mengizinkan Benzema untuk meninggalkan skuad, Benzema memutuskan untuk tidak berangkat. Meski begitu, Deschamps tidak mencoret nama Benzema dari skuad Prancis. Nama Benzema masih tercantum dalam skuad dan berhak mendapatkan medali di Piala Dunia 2022.